Halo, saya Rizky dari Akasia Motor. Kali ini saya mau menunjukkan modifikasi mobil Mercy E-Class Cabrio tahun 2012 bertipe cabriolet, tipenya E250. Yang dimodifikasi pada mobil ini adalah pertama body kitnya kita ganti menggunakan prior design semuanya, kemudian kita white body lagi. Prior design itu sendiri adalah salah satu tuning kit ternama dunia. Dia seperti Liberty Walk sama Rocket Bunny. Bedanya adalah dia tidak full kit menggunakan air rocket over fender, tapi dia lebih ke full kit dari bumper, side skirt, kemudian bumper belakang dan fendernya itu sendiri. Mobil ini pertama di Indonesia yang menggunakan prior design untuk khususnya tipe cabrio. Kemudian untuk kaki kaki kita upgrade kaki kakinya menggunakan air gate suspension. Plus manajemen sistemnya kita pakai dari AQR Amerika, yang mana bisa diaplikasikan melalui handphone, baik dari Android atau iOS. Untuk velg udah kita ganti dengan ring 20 menggunakan velg DPE, lebarnya 9,5-11. Bagian mesin masih standar, cuman kita ganti exhaustnya dari depan sampai belakang menggunakan full stainless steel. Demikian ulasan saya tentang Mercy W207 E-Cabrio ini. Saksikan terus perkembangan dunia modifikasi hanya di blackexperience.com.